Para pengemudi di Jakarta mau ke Semarang. Untuk hari ini acaranya untuk kita audiensi dengan pihak Gubernur Jawa Tengah. Dari hasil kemarin kita ke kantor Dinas Provinsi ada di Serang yang mungkin akan dijelaskan di hari ini di kantor Gubernur Jawa Tengah itu. Untuk teman-teman yang ke sana berapa orang? Sekitar 250-an. Kita siapkan bis untuk berangkat ke sana. Jadi kita tidak menjadi bawa armada karena takutnya kita pasti akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang dan lebih parah. Daripada ganggu lalu lintas, mendingan kita kondisikan dengan bawa bis yang masih kecil ya. Takutnya nanti kayak yang kemarin tuh Pak, kita sebagai Mas Anggit, ketua kita sebagai bapaknya nanti tidak enak kalau ada bapak kan kasihan kita juga. Ada berapa armada bis Mas yang? Bis kita siapkan 3, cuman yang sudah penuh full tadi sudah 2 berangkat dan 3 mobil komando. 3 mobil komando berangkat. Kalau melihat kayak kemarin itu kan mungkin ada sedikit rusuh lah. Itu bukan rusuh. Itu gini Mas sebenarnya. Kita kan dipanggil dapat undangan dari Disu Provinsi kan. Ya. Saya ke sana terus posisi ini kondusif Mas. Nah, ada terus miskomunikasi ya Mas Agit ya. Nah, antar sopir. Ya maaf Mas karena ya namanya kan ya orang banyak. Di sini kurang istilahnya kurang kolaborasinya komunikasinya. Hanya miskomunikasi dari Tapi tidak ada masalah yang tidak ada masalah itu sebenarnya teman-teman sendiri kok Mas. Tapi artinya sudah dijelaskan dalam rapat koordinasi kemarin ya semalam. Alhamdulillah sudah. Ini kan sudah terkondisikan. Andai kata semalam tidak ada kata apa, ya mungkin semalam bubar. Untuk hari ini memang dari teman-teman luar kota juga ikut gabung ya. Iya, se-Jawa Tengah. Daerah se-Jawa Tengah. Yang nanti kumpulnya di Kudus. Jepara sama Padu. Jepara, cuman Jepara sih ya Mas. Kalau truk yang berangkat semalam berapa Mas? Langsung ke sana. Perwakilan juga enggak ada. Kenapa kan perwakilan dari Pati? Oh, Pati. Iya. Truk yang berangkat semalam berapa Mas? Yang Semarang berangkat. Semalam enggak ada. Ada. Hari ini berapa? Keberangkatan truk yang ke Semarang. Hari ini berapa truknya Mas? Hari ini cuma 3 mobil komando itu. Ini lagi rencananya langsung ke kantor gubernur. Mas, kalau seumpama tuntutannya itu tidak dipenuhi, apakah akan ada aksi selanjutnya Mas? Akan ada aksi yang lebih besar, mungkin akan ke pusat hari Sabtu. Jadi kemungkinan yang berangkat ke Semarang itu armadanya disiapkan 14, tapi untuk pesertanya kemungkinan kurang lebih 100 orang. Nah, itu pun bisa kurang atau bisa lebih. Sebenarnya tadi di amatan kami tidak sampai 100. Dengan yang lainnya gimana itu? Kenapa? Yang lainnya disuruh pulang? Yang lainnya ada yang standby di sini, parkir kendaraannya di sini. Kemarin kesepakatan tadi malam. Beberapa sebagian besar kendaraannya itu diparkir di rumah masing-masing. Kemudian yang di posko ini ada beberapa kendaraan, rekan-rekan bisa melihat. Nah, sisanya perwakilan saja naik bus untuk berangkat ke Semarang. Menurut truk yang diberangkat ke sana ada berapa, Mas? Tadi pantauan kami tidak terlalu banyak ya. Tadi antara tidak sampai 10 ya. Dan keputusan untuk sebagian armada ini orangnya yang datang sana pakai bus itu kesepakatan dengan pihak kepolisian atau mereka sendiri? Kesepakatan mereka sendiri. Kemudian menyampaikan ke kami, alhamdulillah tadi malam mungkin
sudah ada pertemuan di Semarang, ya mungkin ada titik-titik jelas bagi mereka, sehingga hari ini jauh dari yang mereka laporkan ke kepolisian untuk melaksanakan kegiatan ini jumlah besar, jadi dikurangi jauh sekali. Sebelumnya memang ada instruksi dari Kapolda mungkin kan yang berkaitan dengan beberapa titik-titik kumpul dari para instruksi ya, pada dasarnya kami untuk menjaga kamtibmas ya, Bapak Kapolda menyampaikan untuk menjaga kamtibmas, cara-cara